Yang jelas kami sangat bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan sekolah kami Semano MHT sebagai peringkat 1 tahun ini untuk sekolah SMA negeri maupun swasta. Tetapi kami juga tetap sampaikan kepada seluruh keluarga besar, khususnya kepada anak-anak kami dan juga kepada guru-guru kami, tetap agar kita semua tetap rendah hati, tidak boleh merasa sombong. Justru ini adalah tantangan berat untuk ke depan. Kalau kemarin dari peringkat sebelumnya untuk peringkat sekarang, ini kan memang tanpa beban. Tetapi untuk mempertahankan agar peringkat itu tetap, ini kami akan mempunyai beban yang luar biasa. Tapi yang jelas kalau ditanya bagaimana perasaan saya, kami merasa senang. Baik, jadi memang saya mulai bekerja di sini sekarang memasuki bulan ke 16, berarti 1 tahun 4 bulan. Di hari pertama saya bertugas di Semano MHT, kebetulan kami mendapat tugas untuk mempersiapkan penerimaan peserta didik baru tahun 2017 ketika itu. Kemudian tentunya kami juga harus melihat proses penerimaan peserta didik tahun sebelumnya. Ketika saya bertanya tentang berapa jumlah pendaftar, ternyata jumlahnya cukup banyak, lebih dari 2.000 orang. Dan yang melakukan verifikasi itu di atas 1.000 orang. Sementara ketika itu Semano MHT hanya menerima 80 orang. Nah, kami berpikir kalau hanya menerima 80 orang, kenapa harus repot-repot menyeleksi orang yang jumlahnya sampai ribuan? Sehingga kami coba untuk meningkatkan nilai. Tetapi untuk meningkatkan nilai itu tentunya kan harus melalui simulasi. Jadi begitu kami simulasikan, ternyata nilai yang ketika itu representatif menurut kami itu pada kisaran 85. Jadi dari 2.000-an orang yang memenuhi nilai kurang lebih 85 itu hanya sekitar 371. Nah, nilai itu yang kemudian kami gunakan sebagai patokan untuk penerimaan murid baru di tahun 2017. Sampai dengan kemarin. Kemudian pertanyaan kaitan dengan KKM sekolah. Memang KKM kami sampai sekarang masih 75. Itu yang insya Allah akan kami naikkan, karena kami juga menyadari bahwa ada beberapa aspek yang kami masukkan dalam penghitungan KKM. Yang pertama intake nilai anak-anak kami di sini udah cukup besar, 85. Masa intake-nya saja udah 85, kok KKM-nya masih 75. Kemudian yang kedua, untuk kompleksitas. Kompleksitas itu kan tingkat mudah, sedang, dan sukar indikator dalam satu KD. Kemudian yang berikutnya adalah daya dukung. Kalau daya dukung, alhamdulillah di sini sarana-prasarana yang kami miliki cukup memadai lah. Jadi yang jelas, kami sepakat untuk menaikkan KKM itu berdasarkan penghitungan dengan memasukkan beberapa aspek tadi. Cuma ini kan tentunya harus melalui musyawarah kami yang nanti insya Allah akan kami laksanakan dalam waktu yang dekat ini. Sebetulnya guru pun perlu dikembangkan untuk kompetensinya. Dan untuk pengembangan kompetensi guru itu bisa dilakukan melalui kegiatan MGMP, bisa dilakukan melalui kegiatan diklat-diklat yang dilakukan oleh institusi atau lembaga lain yang kemudian kami kirimkan guru-guru kami. Di samping itu, kami sendiri di sini memprogramkan berbagai kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi guru dengan mengundang beberapa narasumber, dan kami insya Allah untuk kegiatan memanggil narasumber, insya Allah kami mempunyai dana untuk itu. Dan perlu diketahui bahwa Semano MHT sepenuhnya kan didanai oleh APBD,
oleh DKI Jakarta. Oleh karena itu kami juga ucapkan terima kasih kepada Pemda DKI Jakarta yang telah memperhatikan sekolah kami. Mudah-mudahan dengan anggaran yang mencukupi itu kami bisa meningkatkan untuk segala bidang. Gurunya kompetensinya bisa kita tingkatkan, kemudian anak-anaknya prestasinya bisa kita tingkatkan, bukan hanya prestasi akademis, tetapi juga non-akademis dan tentunya juga attitude mereka, budi pekerti mereka juga perlu kita tingkatkan. Mohon doanya saja. Kami menyadari bahwa anak-anak kami ini kan anak-anak yang mempunyai kemampuan akademis yang luar biasa, memiliki kecerdasan yang luar biasa. Mereka ini adalah calon-calon pemimpin bangsa. Hanya jujur, mungkin ini sebuah keprihatinan bersama, terutama di negara kita ini dengan banyaknya, mohon maaf, pimpinan-pimpinan kita yang OTT. Nah, terkait dengan itu, anak-anak kami tentunya perlu diberi pembekalan. Pembekalan wawasan tentang kepemimpinan dan juga pembekalan tentang nilai-nilai integritas. Nah, kalau untuk wawasan kepemimpinan, memang kami mencoba mengundang beberapa para pemimpin yang sampai sekarang masih aktif. Bu Camat kami undang, alhamdulillah beliau hadir. Kemudian Pak Wali kami undang, alhamdulillah juga beliau hadir menjadi pembina upacara. Kapolsek juga alhamdulillah sudah hadir ke kami. Dan kami sudah merencanakan yang lain. Insya Allah nanti akan kami undang untuk ke kami memberikan wawasan kepemimpinan kepada anak-anak kami. Kemudian demikian juga dengan nilai-nilai integritas. Sesungguhnya anak-anak kami kemarin kami ajak ke KPK itu dalam rangka untuk membangun integritas, nilai-nilai integritas mereka. Mereka perlu di berikan wawasan tentang perbuatan yang koruptif sejak dini. Sehingga ketika nanti mereka menjadi pemimpin, mudah-mudahan di samping mereka mempunyai kemampuan intelektual yang tinggi, juga memiliki attitude yang terpuji. Gitu, Pak. Kalau saya mulai diangkat menjadi pegawai negeri tahun 1989. Jadi kalau sekarang tahun, ya? Berarti ya sudah ya. Cukup lama, 29 tahun kurang lebih. Sebetulnya hampir dilakukan oleh hampir semua sekolah melakukan kegiatan melepas anak-anak kami, anak-anak kita. Hanya memang dikemas dalam nomenklatur yang berbeda, ada yang wisuda, ada yang pelepasan, ada yang syukuran, dan lain sebagainya. Tapi inti dari kegiatan itu adalah melepas anak-anak kita setelah belajar selama 3 tahun di sekolah. Kalau di kami berarti di Smanu MHT. Mereka datang ke sini, kami terima dengan baik-baik, diserahkan oleh orang tua, dan hari ini kami lepas tadi anak-anak dan kami serahkan kembali kepada orang tua. Kami melepas mereka itu secara fisik. Kami doakan mudah-mudahan mereka nanti mereka bisa mencapai cita-cita yang mereka inginkan. Kemudian secara psikis harapan kami adalah tali silaturahim tetap terjaga. Bahkan tadi salah satu alumni kami dalam sambutannya, dia mempunyai satu tujuan yang sangat mulia, yaitu ingin menghimpun alumni-alumni Smanu MHT ke depan, yang setelah nanti mungkin di antara mereka ada yang menjadi pengusaha dan juga mereka sukses di bidang-bidang yang lainnya, mereka tetap terhimpun, mereka bangun silaturahim itu dan mereka ingin berbuat sesuatu yang lebih bermanfaat baik untuk sekolah maupun masyarakat pada umumnya. Demikian.